Ada nggak masalahnya dengan agama? Saya tadi cerita-cerita masih Maulana barangkali itu masih apa, saya nggak ingat. Tahun 1495, Iberia jatuh ke tangan Isabella. Tapi sebelum itu kan 1453, Konstantinopel diambil oleh Patih. 1511, jarak antara 1495 dengan 1511, Portugis datang. Itu dekat. Dengan kata lain, kita nggak sedang berspekulasi, tapi probabilitasnya tinggi dari segi teori sejarah. Mereka masuk ke Indonesia. Yang datang pertama ke Indonesia itu adalah Portugis. 1511 itu dia menaklukkan Malaka. Ketika dia menaklukkan Malaka, Aceh membantu Malaka. Bugis membantu Malaka. Kan begitu, dari timur Bugis itu, kalau yang tercatat yang saya baca. Kemudian Banten membantu Malaka. Dengan kata lain, ada semacam shock yang dihadapi oleh Portugis. Dia tidak pernah bayangkan wilayah yang dianggapnya jauh ini, Islam sudah ada. Dan dalam bentuk kekuasaan yang mapan. Ini menjadi catatan sejarah Hindia Belanda kemudian ketika dia melakukan transaksi pertama Belanda dengan Inggris adalah persoalan Bengkulu dengan Singapura. Kayak nenek moyangnya, Bengkulu sebuah kerajaan Islam, Singapura kerajaan Islam, ditukarkan orang itu. Dulu kita percaya ini pahlawan. Sekarang kita bertanya, iya pahlawan atau enggak? Dulu kita percaya itu program pembangunan, namanya transmigrasi. Tapi boleh enggak kita bertanya, itu kolonisasi bukan? Kenapa? Belajar ke dunia Uyghur yang diangkat Fahri tadi. Untuk menguasai Uyghur, salah satu diantaranya terjadi proses kolonisasi baru. Uyghur dibanjiri oleh orang Han. Dan pada umumnya ini kan Melayu diputus, ditonjolkan suku. Aceh ini, nggak ada itu. Malaysia mengajarkan kita bahwa mereka yang menyatakan dirinya Melayu, ada Padang, ada Mendiling, ada Melayu, udah, ada Karo, ada Aceh, ada Bugis. We are Malay. Kita dilarang menyatakan we are Malay, padahal kita Malay. Dan bodohnya kita, akar kita yang kita bunuh. Mereka akarnya, sehingga kalau ada mau mengkooptasi negaranya terjaga. Apa? Kami ini pemilik kampung ini. Maka lahirlah kerajaan Pahang. Negeri Sembilan, Pekantan, segala macam. Kita nggak bisa lagi. Kau bisa bilang Adinda Maulana, orang Sumatera Timur. Karena masih ada marga, tapi nggak ada lagi kekuasaannya, simbol kekuasaannya hilang. Dihilangkan dari kita semua kerajaan ini. Dan yang paling hebat, susahnya ada pula keluarga raja ini, udah kayak budak. Suruh mau udah jadi camat. Enggak-enggak aja. Jadilah raja dengan semua tuah dan kehormatan itu dipegang harusnya. Jadi yang saya ingin katakan, barangkali Iqbal banyak punya literatur. Saya tahu dan saya juga sering minta pada dia, tolong lengkapi Bang. Bikin ini berseri, ada periodenya seperti kita menulis buku. Untuk buat ini aja Bang. Ya memang mahal ya Pak, untuk buat apa namanya, agar imajinasi, maksud saya, agar imajinasi orang itu ada tentang wilayah kita. Ini jadi tidak secara apa gitu, terlalu hanya Sumatera Timur, sehingga seakan-akan Sumatera Timur itu tidak tahu bahwa di Aceh juga Perang Cumbu ada. Yang dihancurkan juga semua kerajaan kan. Dan barangkali juga Goa dan lain sama Bima atau apa segala macam juga demikian. Kita bisa lihat mungkin
tiba-tiba modusnya sama rupanya. Karena satu-satunya yang dipakai untuk menghancurkan identitas kita secara budaya adalah nasionalisme. Itu berdasarkan sejarah Turki. Itulah dipakai. Barangkali itu tambahan, kalau ada yang kurang aku minta maaf. Tapi saya pikir yang dibilang si Fahri di buka Fahri adalah internasionalisasi dari semua itu harus ada.